Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, ratusan anak-anak TK Kemala Bayangkari 1 Denpasar menggelar kegiatan karnaval dalam rangka memperingati Hari Kartini. Dengan berpakaian adat Nusantara, anak-anak TK ini diajak untuk mengelilingi jalan di seputar Gor Ngurah Rai Denpasar. Anak-anak yang didampingi para orang tua yang juga mengenakan pakaian adat nampak antusias mengikuti jalannya karnaval. Mereka menggunakan berbagai macam baju adat Nusantara seperti pakaian adat Bali, Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pakaian adat lainnya. Perayaan Hari Kartini ini merupakan salah satu program sekolah yang diselenggarakan rutin setiap tahunnya untuk mengenalkan sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia. Tujuannya untuk mengenal jasa-jasa Ibu Raden Kartini dan untuk melanjutkan perjuangan Ibu kita Raden Kartini supaya anak-anak mengenal kisah perjuangan untuk kaum wanita supaya putra-putri kita bisa mengikuti jejak Ibu Raden Ajeng Kartini sampai detik ini. Salah satu peserta pemenang lomba nyanyi mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan karnaval ini dengan memakai baju Kartini atau pakaian adat Nusantara. Tadi keliling gor. Keliling gor dengan siapa? Sama teman-temannya sama gurunya. Bisa pakai baju apa? Baju Kartini. Bisa nyanyi? Bisa. Coba nyanyi sedikit. Ibu kita Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, Putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sebelum karnaval dimulai, anak-anak TK Kemala Bayangkari 1 Denpasar juga melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini di aula sekolah. Komang Suarbawe, Kompas Dewata.